ya, ada waktunya. Kita dibatasin sampai jam 6. Sekarang sudah jam 4. Di sini no ngaret-ngaret klub. Ada berita penting teman-teman, sesuai permintaan manajemen dan acara ini, gue hari ini gak bisa bikin drum cam dan gue gak boleh nge-vlog pada saat manggung. Jadi ini acara eksklusif, tidak boleh ditayangkan di media manapun. Jadi I'm sorry teman-teman, gue gak bisa vlog. Kalau teman-teman mau lihat acara ini di V-Live itu tadi, oke? Dan sekarang ikutin jalan-jalannya gue aja ya, biar teman-teman bisa merasakan serunya jalan-jalan di Seoul. Siapa tahu nanti ada yang jalan-jalan di Seoul, ya enggak? By the way, ini tempat syutingnya asik banget sih. Tuh. Asik banget ya. Suasananya asik. Pemandangan di belakang sananya kota gitu, asik. Gue tuh pengen banget ya Drum and Drum tuh bisa punya studio kayak gini suatu hari lah ya. Dan ini tuh kayaknya banyak studio syuting gitu di belakang situ. Kita jalan lagi teman-teman, tapi hujan lagi nih. Aduh. Kita jalan lagi teman-teman, tapi di dalam keadaan pegang uang. Petang-petang mereka beda. Kalau kemarin beda ya, jalan pegang uang sama enggak. Beda. Gimana Gi rasanya? Beda sih, antara bawa uang sama enggak. Bisa sombong sekarang. Bisa ya? Bisa sombong dikit. Lumayan, gaji pertama sudah turun. Hai. Kayak The Beatles nih ya, nyebrang. Ya kalau The Beatles kan berlima. Ini berlima sama. Kayak The Beatles bener, berempat. Terus satu fotografer. Kita di 7-Eleven. Kalau di Indonesia kayak Alfamart, Indomaret lah ini ya. Kalau di sini 7-Eleven. Dulu ada 7-Eleven di Indonesia tapi udah tutup. Cari apa lo? Pop mie. Ada gak sih pop mie? Pop mie-nya bahasanya beda ya. Jadi kayaknya lebih mahal harganya. Wow. Ini pakai kornet, Jul? Pakai kornet. Coba baca. Mengandung kornet 250 gram. Ini gimana? Dan mengandung bimoli. Enggak pakai minyak babi loh. Babi halal. Pakai bimoli. Ini gimana kita mau tahu? Aduh, gimana ya caranya baca ini? Aduh. Oke, ini kasih ya. Thank you. Yeps, setelah belanja-belanja sedikit, gak banyak sih. Kita balik lagi ke sini, ke venue karena mau latihan. Latihan sama Afgan. Dan ini kan katanya ini kantor, jadi baru boleh tuh bunyi 5:30 setelah semua orang pulang kerja. Karena tadi pas gua pukul-pukul soundcheck itu, gua diprotes karena mengganggu orang kerja. Penonton pada bubar. Katanya jam 9:30 venue-nya ini mati lampu karena sewa gedungnya udah habis. Jadi kita harus buru-buru lagi buat beres-beres alat sambil membantu teman-teman teknisi. Ya. Wah, simbalnya buru-buru dicopot nih. Oke, go. We'll be right back.
beres semuanya, beres-beres kita. Mantep nih, di Korea tuh ada teknisi cewek. Thank you. Sos. Yes. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Kalau di Indonesia jarang banget ya ada teknisi cewek. Kalau di Korea lumayan banyak teknisi drum cewek. Gue waktu 2017 manggung di Korea pakai teknisi drum cewek. Ini fotonya masih ada kalau nggak salah ya. Dan kerjanya mereka di sini sangat cepat dan pro banget lah. Udah ngerti gitu tuning, terus set up. Oke, sudah semua Gi? Udah, man, semua kakak. Jadi hari ini yang tim produksi jam cuman Yogi doang. Jam 10 mati lampu di sini soalnya. Ayo bang, bener, sebelum mati lampu bang. Tanya Mas Widi, Pak RM. Ya, Mis. Ya. Yuk, let's go. Alhamdulillah, pas banget keluar gedung. Listriknya udah mati. Gokil ya, di sini tuh yang contoh adalah disiplinnya teman-teman. Kalau disiplin, semuanya jadi lancar acaranya. Wow. Coy, di luar nggak kelihatan apa-apa. Selamat pagi teman-teman. Ini hari kedua kita di Korea. Gila, gue mau pergi nih. Sekarang jam 7:30 pagi. Gue mau masih mau pergi ke satu tempat. Dan katanya di luar 4 derajat. Gimana dong ini? Coba aja ya kita keluar dulu. Seberapa dinginkah kira-kira di luar? Wow, 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 wow. Sekarang kita di lobby. Dan lo lihat, nggak kelihatan apa-apa juga di lobby. Waduh, gimana dong. Wow. Pagi ini gue coba jalan sendirian naik subway. Semoga kali ini berhasil. Gue lupa lihat nama stasiun asal ini apa ya. Oke, nama stasiun asalnya Sindorim Subway. Oke, segini yang aku bayar. Yang paling enak kalau misalnya lu traveling di Korea tuh di sini banyak akses wifi gratis. Lu tinggal pilih-pilih aja nih mana internetnya yang paling oke buat lu. Akhirnya sampailah sudah ke stasiun yang gua tuju. Namanya Dongdaemun Historical Park. Oke, exit. So, where are we going? You have help me for solution? What is this phone? Alright. So, okay. Let's call for assistance. Okay. Hello. Hello. Hello.
di sini tuh orang-orang susah bahasa Inggris, teman-teman. Jadi apa namanya? Kita tuh mesti rada sulit banget komunikasinya. Kartu gua barusan enggak bisa pakai buat keluar. Gua enggak tahu kenapa. Jadi alhamdulillah tadi ada yang menolong, salah satu karyawan roti gua atau apa gitu. Wow, yaudah sekarang gua udah sampai dong Daemon. Di sini dingin banget, gokil. Wow, 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 wow. Kalau lu hobi fotografi atau videografi nih, cocok banget sih buat foto-foto atau bikin video yang art banget gitu di Dongdaemun ini. Tempatnya juga bagus, terus apa ya kata orang Indonesia tuh instagramable banget, sedap. Baterai kamera gua udah sekarat sisa 18%. Sebenarnya gue mau ke mall di depan sana, cuman katanya mallnya itu kalau gue lihat di Google Maps jam 8 buka, cuman sekarang jam 9 kurang belum buka juga. Terus gue harus pergi ke toko musik, pengen lihat toko musik, katanya di satu mall gitu gede banget itu semua isinya toko musik. Kayaknya di sana belum buka, kita lanjut aja jalan. Oke, sambil menghemat baterai teman-teman. Mungkin maaf kalau footage-nya agak kurang, oke? Gila, handphone gue mati. Ya Allah, tolong ya Allah, mati. Panik gue, gak ada handphone nih, asu. Gimana ya? Aduh, ada-ada aja ya cobaannya. Untung di sini ada kabel listrik di mall. Teteret. Gak tahu padahal baterainya tadi masih 60%. Error. Hai teman-teman, aku kesasar. Sekarang lagi ada di sebuah coffee shop. Jadi aku gak bisa ke toko musik yang mau aku tuju itu, namanya Nakwon. Ya aku kesasar di daerah Myeongdong. Terus juga handphone ku error. Ini harus di-charge lagi yang kedua kalinya. Jadi mohon maaf ya, semoga ada waktu lagi ke Korea buat lihat toko musiknya. Oke, gua fullin dulu baterai handphone gue, baru gua bisa jalan lagi. Terus kayaknya gua bisa balik hotel lagi. Akhirnya selesai sudah perjalanan di Korea selama sehari kali ya. Cepet banget sih. Jadi kemarin datang pagi, terus sekarang jam 3 sore udah balik. Karena gue besok pagi sudah harus pergi ke kota lain lagi untuk manggung bersama HiFi. Beginilah ya teman-teman ya,
menjadi traveling musician. Ah, sedap. Semoga ada kesempatan lagi buat pergi ke kota ini, karena gue masih sutang-suting gerbek toko musik. Gara-gara kesasar jadi gagal. Ya udah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Sudah saatnya boarding. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam drum and drum. Oke, senam dimulai. Senam bos lagi. Senam dimulai. Para penumpang lagi senam semua. Iya, senam dimulai. Udah selesai. Saking penatnya perjalanan 7 jam, kita harus senam di dalam pesawat. Kita mau mendarat di Amerika ya? Iya. Setelah tadi boarding.